Oke guys, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya berada di Jalan Turmudi di daerah Demak Kota. Sekarang saya sedang berada di Ayam Fried Chicken Inara. Oke, di sini saya akan bertanya-tanya kepada penjualnya langsung apa saja yang dijual. Kemudian varian apa saja yang tersedia di sini? Di sini juga menerima pesanan dan di sini sudah tertera nomor teleponnya langsung. Oke guys, kita langsung bertanya-tanya kepada penjualnya. Cekidot. Oke, sekarang saya sedang mengintip ayamnya yang sedang disimpan dengan suhu yang sangat panas agar kehangatannya terjaga. Oke, saya akan minta tolong kepada penjualnya untuk membuka dan sekaligus bertanya-tanya. Ya, namanya siapa ya? Nama saya Yunus. Jangan grogi mas, biasa saja. Yang dijual apa saja mas? Oh, yang ini yang dijual ada ayam. Ayamnya menurut saya ada ya. Adalah sayap. Oke. Juga ada kepala. Biasanya saya membuat crispy ya. Oke, siap. Dan ada ceker, pokoknya satu ayam lengkap. Oke, siap. Masnya jualan ayam, berarti tidak jualan seblak, mas? Oh, enggak, mas. Kalau seblak nanti saya geser. Oh, iya. Oke, mas. Ini harganya berapa, mas? Ini, mas. Oh, untuk yang daging semuanya saya harga 5.000. Loh, kok murah, mas? Iya mas. Oh. Sedikit nggak apa-apa, yang penting sama-sama apa ya, memuaskan. Oke, siap. Okay. Untuk cakar saya habis 1.000. 1.000. Dan untuk kepala saya habis 2.500. Biasanya kalau saya membuat crispy saya habis 2.500. Oh siap. Sekarang masnya lagi mau ngapain ini? Saya mau membuat sajian. Oke, silakan mas. Ini tepung rahasia, mas? Enggak. Ini tepung biasa. Oh, tepung biasa. Bumbunya yang rahasia. Oh, bumbunya rahasia. Kalau rahasia berarti tidak boleh tahu, mas? Ya, boleh. Gratis, ya. Oh, siap. Ya. Mas, kenapa harus diputer-puter, mas, embernya, mas? Iya, biar rata. Oh, biar rata. Oke, mas. Oke. Santai aja mas, nggak usah anu mas, santai mas. Ini masnya buka mulai jam berapa sampai tutup jam berapa mas? Kalau buka, untuk buka biasanya jam 10-an. 10 pagi mas? Iya. Malam apa pagi mas? Pagi. Oh pagi. Tutupnya? Tutupnya tidak pasti karena kalau habis tutup. Oh siap. Oke. Ini masnya sedang melaburi daging dengan tepung. Setelah kita apa ini? Ya. Itu apa, mas? Ini air. Air biasa apa ada bumbunya, mas? Air biasa. Oh, siap. Bumbunya cuma garam. Oh. Mas, jangan diomongin nanti. Jangan diomongin. Rahasia. Itu sampai berapa kali celupan, mas? Oh, untuk pencelupan dua kali pencelupan. Dua kali, oh. Itu umumnya dua kali pencelupan. Oh, siap. Itu sudah besar, mas. Kalau mau tiga kali pencelupan, kurang asin jadinya. Mas katanya dua kali, kok tiga kali, mas? Enggak, ini gede-gede. Oh, siap.
untuk menggorengnya kira-kira butuh waktu berapa menit, Mas? Nih. 10 menitan saya pakai 10 menit kira-kira. Oh, 10 menitan, Mas. Oke, oke. Jadi untuk menggoreng ayamnya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Oke. Ini ayamnya sedang digoyang-goyang biar bisa matang rata dan tidak terlalu gosong. Untuk saya akan mencoba super wing. Nah, saya mencoba sayap. Loh, gedene ngene kok. Ini hanya 5.000. Oke, saya akan mencobanya. Anyus. Gurih. Ini tepungnya sangat renyah. Enggak tahu gimana caranya tadi. Kok bisa renyah kayak gini katanya. Rahasia. Ini sambelnya. Sambel pedas. Mantap, rasanya gurih, tepungnya crunchy, crunchy itu renyah. Saya mau coba. Mantap. Oke. Jangan lupa untuk mampir ke Ayam Chicken Inara. Buka mulai jam 10 pagi sampai habisnya ayam ini. Pokoknya jangan lupa mampir. Harganya murah-murah. Sampai malam, bukanya pagi sampai malam. Harganya murah. Ini saya tadi ambil sayap, harganya all varian 5.000 semua. Untuk lokasi berada di Jalan Kiai Turmudi, depan rumah makan ayam goreng dan ayam bakar Mbak Tari, belakang alun-alun Demak. Ya guys, jangan lupa mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.